下兵不服，请求巡视追击战起飞，离江南基地释放。查清楚这六头王级怪兽的资料了，分别是盘踞于东海的东海青龙，蛰伏在北方海域的镇山鲸王，长期在南澳大陆两侧水域活动的巨头水母和子青龙，印犯一带偶有的尖角地龟，以及在阿拉哈地区出现过的地龙王。追上了，罗峰巡查时追上了那六头王级怪兽。 使命已经。
三斗之多，王级怪兽中弱的堪比行星级一阶武者，强的堪比行星级三阶四阶武者，而人类行星级强者唯一的优点就是拥有黑神套装，这令人类行星级强者死亡率上比王级怪兽低，可再低。 还是有行星级强者运作。魔方，在你身上寄托了全体海下将士和民众的巨大期望，一定要保重，加油，我所加。 Thank you.
Halo Sobat Cherry, selamat datang kembali di channel Guri 96. Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan rezeki yang melimpah. Amin, amin, amin. Kali ini akan sedikit membahas spoiler untuk episode ke-80 minggu depan. Seperti biasa, itu dikarenakan channel ini akan terus mencoba menampilkan film secara penuh dan pembahasan alur di akhir video. Namun sebelum lanjut, bantu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan. Terima kasih. Pada episode kali ini diperlihatkan jika Luo Feng dan para dewa perang lainnya telah berhasil membunuh banyak monster tingkat raja hanya dalam waktu satu hari. Namun, hal yang paling mengganggu adalah tentang keberadaan monster Golden Hornet Behemoth yang sedang memulihkan diri. Masih belum diketahui keberadaannya dan tidak tahu kapan dia akan kembali menyerang. Diperlihatkan juga pada akhir episode minggu ini jika monster Golden Hornet Behemoth telah membangunkan salah satu monster tingkat kaisar yang bernama binatang kaisar gurita, yang tentu saja membuat para pemimpin khawatir dan segera memerintahkan agar cepat memberitahu Hong dan Lei Shen. Nah, untuk episode ke-80 minggu depan diperlihatkan jika Luo Feng mulai menggunakan hadiah senjata dari Huyen Bo, piringan Arts Blade. Dengan arahan dari Bebata, Luo Feng pun memusatkan semua kekuatan mentalnya pada senjata ini. Luo Feng juga bekerja sama dengan para penjaga pemimpin menghadapi binatang kaisar gurita tersebut. Diceritakan juga jika kota pangkalan Jiangnan akan memasuki situasi perang dalam waktu yang sangat dekat, seketika membuat semua orang panik. Di sisi lain diperlihatkan jika Lei Shen sedang mencoba menerobos untuk melangkah maju ke ranah domain master, dan juga diperlihatkan sesosok binatang tingkat kaisar lainnya. Nah, untuk pembahasan cukup segitu aja. Mungkin ini kurang jelas, bukan kurang lagi, tapi memang tidak jelas, karena pembahasan ini juga bukan berasal dari novelnya, melainkan saya hanya melihat dari video preview untuk minggu depan. Jadi, jika ingin menambahkan pemahaman kalian, bisa ketik di kolom komentar. Nah, segitu aja. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.